Emang ngikutin RWID entah Instagram atau Facebook kan pasti tahu ada beberapa taksonomi atau penamaan mentoring ya, level 1, level 2, level 3 dan level 4. Sekarang saya akan membahas yang level 1 dan level 2. Atau gini dulu aja. Sekarang saya sederhanakan semuanya. Enggak ada level 1, 2, 3 dan 4. Kebagi dua aja so far ya. Bootcamp online dan bootcamp onsite. Nah, yang dulu level 2 itu sekarang bootcamp online, yang dulu level 4 sekarang bootcamp onsite. Harganya beda. Dulu yang level 1 itu 1 juta kurang 1.999 rupiah. Kemudian yang bootcamp yang onsite, bootcamp yang online 2 juta, dua kali lipatnya. Nah, kok beda banget ya, kok seperti ini. Sebenarnya saya sedang ingin menghapus yang bootcamp yang saya ingin menghapus yang level 1 yang 999.000. Ini bukan semata-mata masalah ningkatin revenue aja, tapi masalah memperhatikan memperhatikan pengaruh atau apa ya, bukan pengaruh, progres. Nah, memperhatikan progres teman-teman yang di level 1. Di RWID itu membernya variasi banget. Mostly, tapi mostly-nya itu adalah pekerjaan 9 to 5. Gampangannya adalah orang yang amat sibuk. Yang mungkin ngeluangin waktu sejam dua jam udah luar biasa untuk suatu pembelajaran yang di luar bidang yang biasanya. Nah, yang seperti ini itu kalau dibiarkan di level 1 yang dulu, yaitu materi diberikan semuanya, diskusi diberikan, sebenarnya panduan juga ada, tapi nggak ada mentoringnya, tidak ada meeting dengan saya baik secara berkala awal mingguan atau bulanan, mungkin nggak ada meeting dengan saya, itu ngebuat teman-teman yang di level 1 sering kehilangan arah loh. Itu setelah gabung semangat lama-lama, aduh gimana nih motivasi hilang dan lain sebagainya. Maka kemudian saya mengganti level 1, saya coret sebenarnya, tapi kalau kalian mau boleh saya coret sebenarnya dari sistem, mungkin baru kelihatan 1 bulan ke depan mungkin baru kelihatan bersih, gak ada lagi level 1 informasinya. Yaitu saya ganti level 1, saya hapus, saya ganti dengan gampangnya adalah level 1 plus mentoring. Kalau dulu saya level 1 sebenarnya mindset saya adalah online course aja. Sudah kami sediain course-nya, kami sediain autornya, silakan diskusi dengan autor dan dengan komunitas. Cuman tapi gini enggak terlalu bagus juga, karena enggak ada yang ngarahin. Enggak ada yang ngarahin setelah A mau kemana, setelah B mau kemana. Sehingga kemudian teman-teman langsung aja, kalau kamu masih ingin yang level 1 999.000 boleh. Tapi secara official tidak saya sertakan di website atau aplikasi RWID nantinya. Anggap aja yang level 1 yang 999.000 itu adalah kamu nyicil untuk level 2. Suatu saat nanti kamu ingin ke level 2, that's fine, tinggal nambah 1 juta lagi. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau level 1, supaya tadi saya sampaikan, kamu dapat semua materi, dapat semua fasilitas, pelajari sendiri, otodidak. Nah ini dia, level 1 itu otodidak. Bagus gak otodidak? Ya bagus banget sebenarnya. Ada banyak kok teman-teman yang berhasil level 1 dan best job Android publisher atau Upwork dan lain sebagainya. Banyak kok. Tapi lebih yang saya amati adalah lebih banyak lagi gak berhasil. Kenapa? Karena gak ada yang ngejaga motivasinya. Gak ada yang ngingetin. Nah karena itu level 2 bedanya adalah begitu kamu join level 2 atau bootcamp online, maka pertama kamu gak boleh mulai bekerja atau belajar sebelum saya onboarding terlebih dahulu via Zoom. Pertama kamu saya interview dulu latar belakangmu, apakah kamu SMK, kuliah, ada belakang latar belakang IT atau non-IT, kesibukanmu sekarang apa, berapa alokasi per jam untuk RWID, kemudian saya estimasi keberhasilanmu, berapa minggu atau berapa bulan bisa nemu remote work, dan kemudian saya berikan beberapa checklist untuk kamu kerjakan. Checklist ini menjadi panduan. Terus bedanya apa? Nah, kemudian setiap hari akan saya pantau progresnya via aplikasi yang namanya Trello. Trello itu project management. Saya akan pantau di sana. Silakan mention saya, silakan tunjukkan progresnya. Pak Eko, saya sudah ngerjakan checklist yang ini, silakan dicek. Oke, saya cek, saya kasih masukan supaya cepat. Nah, kalau di level 1 saya nggak bisa melakukan seperti ini. Karena apa? Karena hitungannya adalah otodidak. Nah, jadi gampangnya adalah level 2 atau bootcamp online itu adalah otodidak dan terpantau. Jadi nggak benar-benar murni otodidak, kamu pure belajar sendiri, nggak dipantau, tapi otodidak yang terbimbing ya, atau terarahkan. Otodidak yang terarahkan. Tidak benar-benar otodidak, tapi tidak benar-benar terarahkan. Maksudnya gini, kalau saya membiarkan kamu otodidak, kemungkinan kamu akan kehilangan arah.
Tapi kalau saya full benar-benar membimbing kamu, nanti kamu malah nggak bisa mandiri. Jadi saya ngebangun sistem yang bootcamp online itu balance, balance antara kamu otodidak dan kamu terarahkan. Oke, kemudian setiap minggu hari Senin kita akan ada meeting bareng-bareng. Saya akan pantau progresmu secara keseluruhan semua member. Saya akan memberikan masukan tren-tren terkini untuk remote work atau perubahan RWID untuk kedepannya agar lebih baik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah setiap malam Jumat kita akan adakan hunting job bareng-bareng untuk yang bootcamp yang online. Nah, sampai hari Jumat pagi. Karena itu kenapa harganya berbeda banget, karena effort yang saya luangkan memang beda banget, ya kan? Tadi kamu lihat, itu ada Zoom onboarding, ada Zoom mingguan, ada hunting job sampai Jumat dari hari Kamis. Oke. Di posisi ini baru saya merasa benar-benar sebagai mentor. Kalau yang di level 1 saya merasa cuma sebagai online course aja. Oke, thank you. Semoga saya dipahami.